dapat ada beberapa perusahaan, karena juga sesuai dengan laporan masyarakat dan keluhan masyarakat dalam rangka pengangkutan rolling batubara, ya, rolling batubara dari Kecamatan KW 16 termasuk Kecamatan Merubo. Ada beberapa ruas jalan, satu ruas jalan yang jalan Pemka Aceh Barat, yaitu ada 27 kilo dari Macam Jambalat Raya sampai ke Belanggena, dan ada satu lagi dari Kecamatan Merubo sampai ke Balai. Itu sama ruasnya yang dilakukan rolling batubara dengan beberapa perusahaan AJB dengan IP. Yang kita pertanyakan hari ini pertama sekali tidak diikuti sesuai dengan SOP, ya. Contoh sama-sama kita lihat kemarin ke lapangan, temuan kita muatannya sebenarnya 8 ton, tapi muat sampai 10, sampai 11 ton. Ya, alasan dari pihak sopir itu karena ongkosnya selalu rendah, karena enggak sampai 65.000, kita dalam 65.000 per ton bisa dalam 68 ton. Dan juga ini sudah salah. Tapi hari ini kita tekankan perusahaan, ini juga debu yang jadi permasalahan sekarang, jadi jalan hitam dalam provinsi dari Kedarun sampai ke Lapang sampai ke Merbau, itu tumpah batubara. Ini bagaimana jalan keluar? Mungkin hari ini okey, kita lihat karena masih hujan, tapi kalau sudah musim kemarau, tunggu aja reaksi masyarakat ini. Kita juga sangat mengharapkan kepada dua perusahaan ini, lebih bagus bangunlah jalan rolling sendiri, jangan pengguna jalan dulu, ya. Karena juga kalau kami lihat lapangan ini, AJB ini sudah bandel. Mobilnya ngebut-ngebut, apalagi waktu kosong. Yang kosong ini kan ada bekas-bekas batubara terbang lagi keluar. Kalau untuk terkait dari jaminan untuk kabupaten ini bagaimana nih? Ini memang apa tidak ada 1% yang sudah disetor? Ini hari ini sudah sama-sama, pelabuhan pun nggak jelas. Ini juga ini tugas PJ Bupati, kok beraninya beliau ini nggak ada evaluasi. Cuma berani berikan kepada pihak perusahaan izin, tapi untuk evaluasi PAD nggak ada. Tapi kenapa Pak, saya sebagai penguasa di PAD, mungkin saya akan lapor nih. Sudah saya sampaikan, ini akan saya laporkan sampai ke jenderal apa, Petrol Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dan berapa ini sudah saya surati. Termasuk pemberiakan masalah aset-aset daerah ini, tanpa ada koordinasi dengan DPR. Yang akan dilaporkan nanti siapa nanti? Ya, PJ-nya lah. Beliau nggak ada koordinasi dengan DPR. Dalam penyerahan apa ruas jalan, pengangkutan batubara, baik masalah pelabuhan. Tahu-tahu dia sudah buat MOU dengan itu. Nggak ada pernah dihadirkan DPR sebagai lembaga penguasa. Ini AJB tidak perlu. Jangankan PAD, CSR pun nggak jelas. IPA belum. MJN belum, termasuk MPM yang pelabuhan. Tadi sudah teman-teman dengar kan? Ada balik fakta, belum ada rekening lah. Padahal dari penjelasan kemarin, sesudah ada di KPP, kami lakukan setoran. Tapi mereka sudah produksi ya? Ya, sudah mulai. Makanya apa yang dilakukan sekarang itu ilegal. Ilegal. Yang voucher 50.000 tadi, ini bagaimana tanggapan Anda? Saya nggak terima, nggak mau. Saya nggak mau itu, karena itu bukan hak saya. Disogok dari perusahaan mana? Ini dari AJB. Disogok ke DPR. Saya sempat ajudan saya mencoba apa, Pak, Pak, ini diambil nggak? Jangan diambil kebahan hak kita. Tujuannya untuk apa? Nggak tahu kita, itu seserah sama orang lain. Gitu. Tapi dia beri saya nggak mau. Ya, 50.000 per lembar. Per lembar. Ada bentuknya. Kalau PT Megalanding bagaimana? PT Megalanding sama juga sampai hari ini belum ada satu sen pun nggak masuk ke KDL. PT Pang? Iya, sudah beroperasi. Makanya ini juga kita tekan dinas tadi. Ini kalau kita perusahaan ini, yang mana? Di Megalanding juga ini kita tekan. Kita panggil nih. Nah, ini jangankan ini, matu lubang-lubang yang digali oleh batubara, mungkin kami akan lakukan pansus ini. Tidak mau kita biarkan ini. Pak, ini terakhir Pak. Ini PT IPI kan sudah beroperasi.